satu bukan pelanggaran. Asnawi angkat jepret. Nama Asnawi Mangku Alam menjadi sorotan saat timnas Indonesia sukses membantai Nepal dengan skor telak 7-0 dalam pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia 2023. Meski tak turut mencatatkan namanya di papan skor, pemain Ansan Greeners itu pun turut membantu Indonesia membuka keran gol lewat dua asisnya ke Dimas Darjat dan Witan Sulaiman. Itu bukan pelanggaran. Asnawi angkat jepret. Tak hanya itu, aksinya di laga ini pun turut membuat pertahanan Nepal kerepotan dengan pergerakan lincah pemain 22 tahun itu. Bahkan pelatih Nepal pun turut memberikan komentar terkait penampilan Asnawi di laga ini. Pemain nomor 14 itu benar-benar merepotkan kami. Dia sangat lincah. Pergerakannya pun sangat cepat. Para pemain kami tampak tak bisa mengimbangi pemain Indonesia yang bermain di Korea tersebut, kata Abdullah Al-Mutairi. Terlepas dari itu, kemenangan 7-0 yang diraih timnas Indonesia saat melawan Nepal tak hanya sekedar merebut tiket ke Piala Asia 2023 saja, tapi itu juga mengakhiri penantian panjang skuad Garuda yang sudah 16 tahun tak pernah bermain lagi di kompetisi sepak bola terbesar di Asia tersebut. But I'm waiting till I'm chose, run, roll, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you rate me? Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.